Hari ni kita nak pakai aku hari ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat review tentang kursi gaming. Betul ke kursi gaming? What? Gaming chair kan? Gaming desk. I think we need to move Lonzo. That ain't no problem. Huh? That ain't no problem. Okay, hari ni kita nak buat review tentang gaming chair. So, brand apa? Nanti kita tengok. Sekarang kita bersama dengan kotak dia. Ini adalah kerusi gaming daripada Thomas. So, kotak ni kalau ikutkan saiz dia, dia punya panjang lebih kurang 2 kaki 10 inci. Dan dia punya lebar dia lebih kurang 2.2 kaki. So kita nak pasang kerusi ni dan kita nak buat review. Perbandingan antara dua kerusi. Yang belah kiri saya ni adalah kerusi asal saya, kerusi saya gunakan di pejabat. So ini adalah kerusi Thomas Blaze X Pro yang akan saya gunakan selepas ini menggantikan kerusi saya yang sedia ada ni. Jadi boleh tengok perbandingan dari segi rupa bentuk dia. So yang ni memang nampak eksekutif, yang ni pula dia nampak sporty tapi elegan. So in term of bila kita pakai, so kita akan duduk macam ni lah. Tapi kalau kita duduk dekat kursi Blaze ni, sangat-sangat berbeza. Keadaan dia selesa and then dia punya cushion tu sangat-sangat membantu. Tengkuk kita tu rasa selesa, rasa sporty lah, energetic and then macam-macam kita boleh buat. Sebagai contoh ni kan, kita tinggi rendahkan dia. Lepas tu kita boleh baringkan dia macam ni. So sangat-sangat selesa lah. So kita so macam dekat pejabat kan, kita letih buat kerja dekat pejabat. So, kita boleh baring lah macam ni. Sementara tengah rehat tu, kita tak pergi mana-mana. Kita rehat jap. So ini dia punya detail dari dekat. Sangat cantik. Lagi orang kata Contra naik. So kat sini nampak dia punya Blaze X Pro. Ada dua cushion dia bagi secara percuma dalam set, which is sangat-sangat membantu. So ni kedudukan dia. And then korang boleh nampak dia punya jahitan dia cantik tau, kemas. Boleh nampak tak? Leather seat. And then dia punya empuk sofa tu. Sangat-sangat cantik dan selesa. So di belakang dia, dan yang best dia, kaki dia ni daripada besi tau. So memang kukuh, solid and then kita rasa sangat-sangat orang kata confident lah. Bila bawah base tu kita berat and then kukuh, kita rasa selesa, berani, confident bila kita nak baring. Kan sebab kerusi ni kan boleh baring kan. So mula-mula tu mungkin rasa tak biasa, rasa macam gayat. Tapi dah dua kali try duduk baring tu, kita dah boleh rasa selesa. Okay, itu saja dulu. Hopefully video ni dapat membantu sikit sebanyak tentang review untuk kerusi
Thomas, so nak tengok tak dekat mana workstation saya? Saya nak letak dekat mana? Nanti kita tunjuk. Okay, ini adalah workstation saya. So, tada! So, kursi saya kat sini lah. So, saya setting kat sini. Pasang kursi kat sini. Okay, sekarang Alhamdulillah saya dah selesai dah siapkan kerusi dan juga letakkan di workstation saya. Dengan harapan insyaAllah kerusi ni bagi manfaat pada saya lah, untuk bagi memudahkan urusan kerja, selesa, tak sakit badan. Dan kerusi ni juga akan menceriakan suasana workstation saya, sebab lepas ni kami akan ada banyak program online. Program dengan pelajar-pelajar, program motivasi, dan juga kita akan buat recording. So, kerusi ni bukan saja untuk keselesaan saya, tapi juga untuk mencantikkan lagi video tu. So, harapan saya mudah-mudahan video ni dapat bagi manfaat kepada para penonton semua. Dan minta maaf kalau ada kekurangan dalam video ni, mungkin dari segi suara ni tak jelas sebab kita tak ada mikrofon. So insyaAllah doakanlah, ada bajet lebih kita akan buat mikrofon. So lepas ni dalam YouTube channel kita nanti lebih jelas suara. Okay, tu saja dulu. Assalamualaikum.